hanya diniatkan untuk ada perubahan. Salam semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam bagian tayangan video ini, kembali saya akan menampilkan salah satu video di mana dalam video tersebut menceritakan satu keluarga yaitu memeluk agama Kristen. Dan dalam bagian ini yang menariknya adalah mereka dibaptis. Baik, sebelum kita lanjut melihat cuplikan video tersebut, mari kita mulai dengan membacakan satu ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, sungguh menarik dan sungguh mulia. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena bukan kitalah yang memilih Allah, tetapi Tuhanlah sendiri yang inisiatif memilih kita. Maka tidak heran jika begitu banyak orang, baik statusnya apapun, baik dia seorang pejabat, baik dia seorang haji, baik dia seorang ustadz, atau siapapun dia, statusnya seperti apapun, tetapi jika Allah sudah berkenan memilih dia, maka tidak ada yang mustahil. Pasti dia menjadi seorang murid yang percaya dan juga mengenali Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Baik, dalam bagian ini mari kita saksikan satu bagian video ini. Semoga juga memberikan inspirasi bagi kita, dan terlebih juga kita boleh mendoakan baik orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang di lingkungan kita, bahkan saudara-saudara kita, supaya mereka juga boleh mengenal kasih Allah, dan sehingga mereka suatu ketika mereka boleh percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka inilah yang menjadi tugas kita, tugas saya, dan juga tugas saudara sekalian, menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita lihat video berikut ini. Tuhan memberkati. Kami baptiskan Ibu Sari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, mohon dukungan doa karena mulai penuaian besar-besaran. Ya. Ya. Hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar supaya benar-benar apa yang kami lakukan ini berkenan kepadamu ya Allah. Karena ini adalah perintah firmanmu, perintah engkau untuk sikgo atau apa yang harus kami lakukan saat ini. Biarlah semuanya bukan manusia punya mau, tetapi bagi Allah yang punya mau. Oleh karena itu, biarlah keluarga Pak Elias saat ini segala dosa kutuk nenek moyang akan dikuburkan di dalam air sini, di dalam nama Allah, di dalam nama Isa alaihi salam. Inilah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Okay. Ya, silakan Ibu nanti. Ya, duluan. Ya. Ya, ya. Tutup hidungnya. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Ya, gantian yang gendong adik. Nanti yang sudah, gendong adik. Ya. 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 Segar. Jadi benar seperti itu. Iya. Iya. Tutup hidung supaya enggak lemas. Oke. Okay. Sudah baik. Ya. Enggak berdoa aku juga nanti kalau cuma dapat perhatian. Iya. Pokoknya diniatkan untuk ada perubahan. Iya. Amin. Ya. Ya, peluk anak. Iya, enak memang.
Ya, gedong adek. Anu tutup hidungnya, Bu. Ya. Kami baptiskan Ibu Sari di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, mohon dukungan doa karena mulai penuaian besar-besaran. Ya.